Kali ini kita mau membahas tentang motor custom dengan basic Honda Tiger 2000. Motor ini keluaran tahun 1996. Waktu aku dapat pertama sekali, kondisinya sangat memprihatinkan. Akhirnya aku langsung merubah total bentuk aslinya, lebih mengarah ke tracker ya, seperti model trail zaman dulu. Untuk perubahan yang paling mendasar, aku merubah di bagian rangka sasis. Rangka bagian belakang dipotong semua, dan untuk di bawah mesinnya kita buat cabang dua, terkesan lebih kokoh dan melindungi mesin di bagian bawahnya. Sedangkan untuk rangka tengah atau backbone, aku masih tetap mengandalkan standarnya ya, karena menurut aku itu sudah cukup bagus, cukup kuat untuk menampung beban mesin. Link arm aku pakai yang custom dengan besi tubular yang bulat, dan panjangnya aku sesuaikan dengan chassis ya, supaya sesuai. Tangki aku buat modelnya custom, lebih ke kotak-kotak gitu ya, dibuat lebih ramping untuk mengejar kesan tracker ataupun sepeda motor trail zaman dulu. Tromol depan aku memakai tromol dari Yamaha RX King, dan tromol belakang aku masih menggunakan tromol standarnya Honda Tiger jari-jari. Lingkar aluminium aku pakai depan ukuran 317 dan belakangnya 350/17. Cakram depan masternya aku pakai milik Yamaha RX King lama ya. Master atasnya aku pakai Suzuki Spin supaya lebih simple dan ramping. Bannya aku pakai model King Cross, ban motor trail ya, tapi yang King Cross ini karakter bunganya itu rapat sehingga dipakai di jalan aspal juga lebih menggigit, mencengkram di aspal. Dan kalau kawan-kawan yang ada di seputaran Medan kepengen punya ban seperti ini, kita juga menyediakan ban ini di tempat kita, dan ada beberapa juga part-part custom lainnya. Barangkali sedang mencari, boleh mengunjungin Instagramnya Bastard Custom Part. Untuk shock depan aku pakai punya Yamaha Bison, karena untuk mendongkrak kesan gagah ya, apalagi dengan diameter bambu shock yang cukup tebal, itu membuat tampilan jadi lebih kokoh. Untuk lampu depan sendiri aku lupa pakai apa, yang jelas itu dari salah satu motor trail pabrikan. Tinggal aku buatkan batoknya dari pelat besi, dan aku buat mengikuti bentuk dari lampunya tersebut. Shock belakang aku pakai dari Honda Astrea Grand, dibuatkan lagi kondomnya supaya terkesan lebih besar. Knalpot aku ambil yang model custom, dibuat model kolong ya. Untuk mesin sendiri aku tidak terlalu banyak ubahan,
hanya mengubah, memperbaharui di bagian lahar ya, atau bearing. Aku ubah semua menjadi tipe C3 dan menggunakan rupah kopling yang per 6. Untuk pengerjaan modifikasinya kepada builder Kota Medan, tepatnya di garasi Bastard Custom Work. Teman-teman bisa nanti mengunjungi Instagramnya Bastard Custom Work. Oke, sepertinya itu dulu liputan kita kali ini. Kalau ada yang mau cari part custom atau mau memodifikasi, silakan mengunjungi Instagram kita di Bastard Custom Part dan Bastard Custom Work. Tetap safety riding, tetap menghormati pengendara yang lain. Modifikasilah kendaraan kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Salam satu aspal.